Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillahi karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan jaman saya tidak ingat di dunia ini
niku gambaran tulodo peparing saking Allah Subhanahu wa taala, pepenet saking Allah Subhanahu wa taala. Hakikate iman lan Islam niku ngumpuli nikmat kesehatan niku. Kanten napa? Kanten nikmat kesehatan niku jeneng senengane dunyane ya ora ana regane babar pisan teng asale Gusti Allah. Ora manfaat babar pisan teng asale Gusti Allah menawa tiyang kalawau mboten duwe nikmat iman lan Islam. Sowekat gede dhuwur gagah menangan kene sing ngalahne sugih dhewe wis pokoke nomor 1 kabeh. Tapi nyuwun saya berarti yang niku mboten duwe iman, mboten duwe Islam. Kangge napa kira-kira kesehatan? Kangge napa kira-kira bodhone? Kangge napa kira-kira pemikiran? Masyaallah. Namung kangge perkawis-perkawis sing mboten enten manfaate. Akhire wektune niki trimo dientek ning nggo mancing mawon. Sampai seminggu kok gak senengane mancing ya nggo mancing. Lah niku umpama nggo maca Quran jane oleh piro? Allahu akbar. Ngono sing males mancing senengane Facebookan. Teko pendak esuk niku sing disetel yo Facebookan. Dino iki wis oleh kiranggon sing tak rekam. Baca masa tenaga yang cukup punya lo umpoh mau nggak mau cokor anda kau pendak esok lo ya oleh piraku jama saya tenaga yang cukup punya tinggal yang Allah Subhanahu Wa Taala niku naliko tiga niku tipun paringi kesehatan tipun paringi nopo niku jenenge daharan tipun paringi tujuan tipun paringi fasilitas tetapi yang dalam hati ini ibadah dan duit. Nah, yang dalam hati ini gue ada iman, yang dalam kehidupan ini gue ada Islam. Masya Allah. Mulai dari nikmat yang terkecil. Jadi orang ini nikmat cilik ini jadi buat nenek. Supaya kita ini kapan mahami malu. Mulai dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang gede rupanya kesehatan ini. Ini gue kawabeh akhirnya ini ada manfaatnya terhasilnya Gusti Allah. Dipun paringi kendaraan, masya Allah, rasanya susah. Kok kendaraan primo dulu ini? Kok orang yang tak kasar gas tuh? Oh. Ayo musrah-musrah jaman kok nanti motor kok ngantul ya, kok yang tak kasar. Jaman setelah ini kan humiannya tenggriyo, buatan yang tamu, waktu itu susah. Nyapo, oh ini sedihnya utuh, kok omah kurang yang tamu. Sehingga aku raso juga tamu, dino ini kayak orang gue fadilah nunggu tamu. Akhirnya silaturahmi nenggoni tonggo bar niku dijak aku nggak masak rojok kuenak ayo saya lagi bulan yang bulan aku mangan baru jaman saya tanya kan dipermiakan yang kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala semangat mungkin kesehatan yang kalian perkawis-perkawis sih nguntung lagi ya mbak eh kami kehidupan mungkin tenang ya sarane iku salate karo lungguh. Krono nek sehat ku mesti nek ngganti permiyane gak trimo salat sing karo lungguh karo gadhe. Krono diparingi napa? Kesehatan. Biasane dalu niku tahajud namung rong rakaat krono kuwesel kok iki nyang lakok wenteng. Akhire tahajude mboten trimo rong rakaat. Tapi tahajude sampai suwidak rakaat. Kau urung ngantuk di mesin yang ditoros nenek sampai 100 rokaat ngantuk nih gue coba setan yang ngantuk permulyani dewa itu gumprimu aku gak pengen bengi ini yang gue ada pada tidur karena mau orang pengen tuh mau ngantuk akhirnya dirampu nih kelawan diri dan tanpa kroso wis teko langit sapi turi itu. Rumu-rumu jemaah sederhana akan support di kumandangan Allahu Akbar, Allahu Akbar jengeng, loh Masya Allah, Alhamdulillah aku kuat diri dan walaupun keturun sampai tegak pendah iso ini jemaah sederhana yang diberi
nek tiang itu dipun paringi nikmat iman dan nikmat rezeki. Akhirnya kesehatan ini yang memperkawis-perkawis sing untung nih dewa di dunia ini ngantos tengah akhirat sing saklamilah. Lanjut bersedia yang diperlihat nih kali Allah Subhanahu Wa Taala nikmat iman dan nikmat Islam ini bukan sekedar nama untung nih kita tenggurnya ini, tetapi nikmat iman dan nikmat Islam ini arep untung nih kita menghitung akhirat sing saklamilah. Jemaah sedherek yang mulia kelawan nikmat iki Gusti Allah badhe maringi sedaya sing kita cita-citani. Badhe maringi sedaya sing kita hajataken. Badhe maringi sedaya sing kita cita-citakan, kita hajatkan, kita karepe. Kabeh sing kita pengini, kabeh sing kita hajat-hajatne kau wabih yang kita impen nih sampai impen-impen nih itu kau wabih bakal dituruti dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat iman dan Islam. Rata-rata yang manusia pengen apa disini? Pengen suge gitu enten yang lagi sing nunggu temen lagi ini aku sing pengen marah nih enten pengen apa? Sugih kabeh. Lha cuma sedan, masya Allah kabeh wong iku karepe pengen sugih. Tetapi yang jenenge ning dunya niku ya enten sing sugih, enten sing miskin. Lha nek sugih kabeh kulit dalunan terus apa? Ya. Lha nek sugih kabeh terus sing golek rasa ya terus apa? Allah. Jadi komplit ning dunya piye ngoten iku enten sugih, enten sing masya Allah. Pol-polan kita ini usaha sampai jemesetan sepuh umpama dadi wong sugih umpama dadi wong sugih urung karwan iki sugih nomor siji umpama sugih nomor siji sak donya niku mengke ya urung karwan abadi tahun iki oleh ranking sugih nomor siji. Nah, tahun berikutnya yurung karuan gimana? Lanjut pesantren yang kami punya nih sugih ini tuh disertai dengan kekhawatiran dan ketakutan sugih di dunia nih uang itu sugih di dunia nih ini benihkan apa? Sugih yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan tapi jangan tinggal ini nah, kepercaya malah langsung teko apa yang sugih-sugih ini gimana? Niku selalu khawatir, selalu takut. Ya mbak, niku tak masjid, arek sholat. Maka di masjid niku kelingan omahe lu dikunci, niku sudah mudeng banget. Barat dan komat lagi, banyak kok. Lawan niku lari lu tak kunci. Ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Dan coba saya tanya kan tipe rumah nih, yang kita ini pengen suge, sengsak bener-bener suge. Kaya yang tidak ada kekhawatiran dan kaya yang tidak ada ketakutan maka janjian itu corong itu lebih gampang lak lebih ringan lak ada yang menjadi so kenapa itu jenis itu? Jogo imane, jogo islame gue terus ada yang ganti atau mati memang ya sebagai mati di negara suargo tenreku dari wong sing suge yang tidak ada kekhawatiran yang tidak ada ketakutan lan abadi selama-lama pengen apa nek? Pengen mong? Pengen bojo ayu oke, saya coba-coba rondo-rondo pengen nom niku jemaah setan masya Allah kabeh wong niku pengen nom biaran itu wak nyoba tengkukun ini cetuan karo konco lawas nonton niku kita awet nom tuh gue ibu sobon nengi luar biasa rumah satu sampe nih ukang lukman jok disek kok pancet terak tua-tua ngomong iya sobon neng mas ibu nek perlu gue duit ini sangoni sih ini seneng wong niku sebenarnya awet nom betul pengen
Berani lo ada yang terapi awet muda, jamu awet muda, piro yang regani biasanya berani. Memang belum terapi ini, ngombe ini, oh insya Allah dijamin umur bulung puluh ya tetap bulung puluh. Ya kan umurnya kan tetap ya, umur bulung puluh tidak tetap umur. Tetapi itu maksudnya kaya apa usahane dipoles kaya apa nek wong niku umure wis 80-90 apa ya diarepe kono. Ya ya panggah tulas pindu untune telas dipine. Lek sampe niku pengen nom sing mboten enten tuwa malih niku resepe terapine niku luwih gampang. Regane ya luwih murah. Kopo jogo imane, jogo islame gak sasuwe-suwe. Teko mati ne mawon. Siap? Siap. Ora mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, dilebetne swarga, temen iku dadi wong enom terus sing mboten enten tuwa maneh. Sing jalan umur 30-an tahun, sing istri umur 20-an tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Penguasa rata-rata manusia ini pek menangi diri. Nek iso itu jadi presiden. Nek ra iso saurang-urang ya gubernur. Cilik-ciliknya Pak RT lah. Jemaah setannya kalian ini kan rotor-rotor di manusia ini pengen jadi penguasa. Jemaah setan, masya Allah, akhirnya usaha di nolongi piye ben pengen jadi penguasa. Walaupun orang tadi Pak RT, orang tadi Pak Mong, karpe itu usulan ya usulan si istimewa kabeh wong manut. Ini rotor di manusia ini tadi. Mana ada dulu yang mau wajar ngamuk lagi. Ini rotor-rotor di manusia ini tadi. Dan jemaah setannya ikan dipermuliakan. Uang ini usaha entek-entekan kanggo golek jabatan, kanggo golek kekuasaan umpama dadya ya 5 tahun umpama iso selawase ning donya niku jeneng seneng inggih punika penuh dengan resiko. Begitu dari penguasa saat itu juga langsung eneng kelompok-kelompok sing kritik marang dheweke sehingga bengi ra iso turu. Niku kadhane tembung jadi RT lo general atau popo, mana sih merasa nih lo RT, lahir usah ide mana nih gue ya Allah, ini kekuasaan tentun. Lain lagi kalau nih pengen jadi penguasa yang sejati, buat tentang dunia nih, gue, ya, ini benar kau terakhir, lantun kau nih gue murah, usaha dari gue lebih gampang. Jogo imane, jogo islame, boten sasuwe-suwe teko mati mawon. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, mengke teng akhirat bakal didandani raja-raja di surga. Lan raja ning swarga niki boten enten lengser malih, lan boten enten sing komen, boten enten sing demo selawase lawas. Dene kape dadi raja terus pasukane sapa, rakyate sapa? Iki digamane malah rakyate karo Gusti Allah, rakyat sing mau manut-manut. Jaman sedene kan dunyane sing donya niku dadi penguasa golek pelayan angele ra lumrah, wis angel bayar bisa. Golek angel bayar kadang-kadang komponane mbulek. Ngene ora cocok karo pembantune. Dan siapa sedang raja di surga niku, masya Allah, pelayan makan mawon gulung puluh ewu widodari. Niku ada pelayan makan ini, sing tukang laden. Niku liyo sing tukang masak, niku liyo tukang nyapu, liyo tukang hias, liyo khusus laden ini makum mawon. Niku kurang lebih gulung puluh ewu widodari. Makan siang, ya lo, itu dari minggu kok gulung kok ewu. Tangan kanan membawa
makanan tangan kiri membawa minuman. Dan gulung kok ewu itu berarti gulung kok ewu jenis makanan dan gulung kok ewu jenis minuman. Pernah roba restoran menunya itu lebih dari 1000 lo pernah ngertos? Kan nomor ini sepanjungnya lah seneng gini bingung gulung kok ewu itu dari setiap tangan kanan bawa makanan, tangan kiri bawa minuman. Sing ajibnya setiap hidup dari ini bawa makanan dan minuman yang berbeda. Jadi bulu baru jenis makanan dan minuman. Masya Allah. Waktu itu gentek pak, entah. Entah ini orang lorong, entah kalau nombor itu jenisnya Rabu ini. Dan buatan demik pak, buatan. Dan suarga ini buatan yang tadi istilah kewarten ini buatan yang tadi. Bicara ini dunia ini, uang orang di warna ya, wainan. Gambaran orang jemaat, lantem akhirat itu jenis itu tentang suarbon yang buat nenten berak, buat nenten kencing, dan sejarah unjuan darah sing didar, inuman sing diunjuk, ini buat jadi kotoran, tapi dicerna jadi minyak misik dan kasturi. Di, oh. Jadi minyak. Jadi keringet, yang keringetnya abinya luwih wangi dibanding misik lan gaku. Jadi dicerna itu jadi keringet, terus keringetnya itu luwih wangi dibanding kasturi. Semakin banyak keringatnya, semakin mesra sama pasangannya. Niku nenten suwargo. Lihat coba sekarang ini hasil dari nikmat iman, hasil dari nikmat Islam. Alhamdulillah juga senang menawi kita ini renungan menawi kita renungan berarti kita ini dipun paringi nikmat iman dipun paringi nikmat Islam ini salah satu anugerah yang sangat besar sing kudune mbok napa mboten saged leren-leren ing dalem nyukuri nikmat niki. Pramila ulama niku ngajarake teman kita setiap tangi umum ini kudu syukur cuma Gusti Allah atas nikmat iman, atas nikmat Islam ini. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Dewa Wenjing kesumpen apa lali? Kesumpen lali. Dewa Wenjing sing mboten kesumpen mboten lali sinten? Masyaallah. Kok tau sampe nyakeli sing gak lali namung tau. Mas, piyane lali kabeh. Jadi buatan Pak tapi gak enak. Masya Allah. Coba sebenarnya yang ini kita yang macam awagen, yang kudunya kita syukuri. Bahkan kudunya ini orang kok pendatang itu sakwaya-waya. Sakwaya-waya kita disyukur atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman dan Islam. Esuk dungo, awan dungo malih. Sore dungo malih, masya Allah. Sampai sahabat niku nempeli rasa syukure dumateng nikmat imanan Islam niku dipentangkuti kalian Kanjeng Nabi niku jawabane ngoten niku. Ya Abdullah, piye kabarmu saat ini? Alhamdulillah dhumateng Kanjeng Nabi, kula dalam keadaan iman dan Islam. Masya Allah. Pas akhir piye keadaanmu? Alhamdulillah, ini cukup jauh lah, lumayan. Coba saya tanya yang dipermian ya, Masya Allah. Para sahabat ini, urip ini buatan basa-basi. Urip ini buatan basa-basi. Kenapa apa? Yang dalam kehidupan ini kerasa tenang. Nikmat iman, nikmat Islam ini macam yang dalam hati ini kerasa tenang. Paling mau sak niki ini paling gue di nanti teko ni dia keadaanmu alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Pia anakmu alhamdulillah anakku sudah selamat. Masya Allah. Nah jagungan dia anakmu kalau sak niki bisa jagungmu mana yang ngomong. Masya Allah. Nah coba saya tanya kan di perniagaan Allah Subhanahu Wa Taala
Niki nek para sahabat iki masyaallah jadumane niku, jadumane niku pitakon-pitakon niku masyaallah. Ing dalem perkawis-perkawis nikmat sing gedhe inggih menika urusan iman, urusan Islam. Sampai sahabat itu terputar, kenapa itu kan sabit? Kemudian dua konco dan sawah lunggu yang kali. Nabi ini kesukaan kok, mungkin jenengan yang lebih. Akhirnya setunggal sahabat kalau cukup ranting, cukup pang. Singgung garing, godongi. Akhirnya dibenda terus digoyang-goyang. Berarti goyang-goyangnya ngerti itu. Takut cuma itu konco lunggu kalau kan nyampe kuya gak takok marang aku nek aku goyang-goyang ning godhong iki. Lah nyampe kok jane kowe kok goyang-goyang ning godhong iki nyampe. Ali kelingan di siami pernah lungo karo Kanjeng Nabi. Tiba-tiba Kanjeng Nabi kuwi ya ngene iki jupuk pang iki terus digoyang-goyang ning godhong iki bobrok kabeh. Lah nek godhong iki bobrok kuwi Kanjeng Nabi dawuh. Ngene iki lho kesane wong sing salat 5 waktu dosane gogrok kaya gogrok iki godhong iki sapa pang. Dadi sahabat iki ning salah jadi mane ngoten. Lah sahabat iki ning salah jadi mane ngoten. Ning sawah. Napa ngemut-ngemut dawuh Kanjeng Nabi bahwa kesan salat itu akan menghapuskan dosa sebagaimana daun itu rontok sapa pang. Niku di bulan baleni terus sabin. Masyaallah. Ini boleh ngopeng iman, ngopeng islami sampai kaya mana senengnya oleh nikmat iman, senengnya oleh nikmat islami kaya mana akhirnya apa cuma senengnya ini karena dia nyukuri nikmat iman, nyukuri nikmat islam akhirnya kehidupan ini itu diparingi keberkahan oleh Gusti Allah. Sawah itu diberkahi, pasar itu diberkahi, omah itu diberkahi, keluarga itu diberkahi, sebuahnya yang berkait kalian Kanjeng Nabi dan para sahabat itu diberkahi dengan Allah karena rata-rata yang umat ketuniku syukur atas nikmat iman, nikmat islam jadi kehidupannya dinyukuri nikmat iman, nikmat islam menjadi kehidupannya bukan sekedar mengupas dilek ini mawon bukan jadi kehidupannya. Saya terpekan dia ngotot. Terpekan ibu jemaah sendiri yang menyanyi, kurung adat langsung dipun tinggal. Sehingga dibangga nih dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki yang jual belinya tidak melupakan ingat kepada Allah, tidak melupakan untuk mendirikan sholat. Masya Allah. Neng pasar, kurung adat tinggal pasar ini. Nopo jemaah sendiri, krono kehidupan iman, kehidupan Islam, niki telah muncul enggak jemaah saya teringatnya nih nanti kompong nih kurang nih nyukuri nikmat iman kurang nih nyukuri nikmat islam akhirnya keberkahan-keberkahan itu dicabut di nih Gusti Allah nih itu nih cara diukur ya cara diukur sawah teng Indonesia nih harus sawah teng Madinah zaman ini pun para sahabat zaman ini pun Kanjeng Nabi kira-kira subur budi kira-kira subur budi kira jadi di Indonesia ini nek cara penelitian seluruh dunia ini negara yang paling makmur paling subur paling pewenak mulanya kewabene kabeh bodo mincer di Indonesia ini suatu dunia di Indonesia ini. Masya Allah. Tetapi jemaah sekalian yang nyale, nyapa kehidupannya itu kok kehidupan yang meresahkan, kehidupan yang menyusahkan. Kerana kehidupan itu hilang dari keberkahan. Sawai hilang barokai, keluargane hilang barokai, umure hilang barokai. Akhirnya hidup itu penuh dengan keresahan. Dan nyapa kok hilang keberkahan ini? Krono wong sing duwe nikmat iman lan islam iki ora gelem nyukuri imane, ora gelem nyukuri islam. Lha wong islam dijak omong perkara islam, wong iman dijak omong perkara iman malah ngamuk-ngamuk. Allah.
Omong iman, omong iman, kaya iman iman dhewe. Bicara omong akhirat swarga neraka kaya wis rumoko. Wong padha rong roe kok neko-neko. Sing muni ngoten iki dudu wong liya, ya wong Islam dhewe. Ya iki ya wajar. Wong sing wis belajar agama, wong sing jarene perjuangan iman, dakwah ning iman. Dadi dai kartun 4 bulan. Allah, tonggo-tonggo yang nyebut ini orang jauh, ini orang dakwah, ini orang pejitan yang disebut kalau yang ngerti itu loh. Nah ini kok kurut 4 bulan ini aku yang ngejit itu si diobrol itu ya sawah ya pun gak ada ya saling dimulai 5 menit ya sudah itu tapi aku yang ngobrol Masyaallah, karpe komat di pengundur nih ya. Nyapu gaji komat sih kok. Masyaallah. Dan coba saya tanya kang Jibril melihatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rumiyen para sahabat yang mulai sawah, yang pasar, si diomong iman, si diomong agung. Ya, si diomong iman, si diomong agung. Ini mulai pasar nih, sawah. Oh, kemana yang masjid? Nah, yang masjid ini koyo-koyo lari sekalian. Setunggalipun sahabat mantuk saking peperangan dugi griya derek tas langsung pindah ke masjid. Dugi masjid itu sholat rong rakaat. Saking nikmatnya sampeyan apa surat duha karo aku to. Apa wis lali karo aku? Apa wis gak seneng karo aku? Kita wong dulu. Enggak tiga patang sasi yang mulai kaya Yunus ae nang masjid nek. Gune sepulane aku di mandu minggu yo lah turu neng mencuri aku sholat rakaat di dalam bacaan sholatku mocor tentang kenikmatan kenikmatan surga. Dan saking nikmati bacaan Quran gue lo, aku sampai gak kroso ngerti-ngerti rakaat itu sampai pada isu. Oh, masyaallah. Jadi coba sebenarnya yang diperlukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan itu para sahabat ya, kehidupan itu para sahabat. Nek wis ning masjid niku lari sekabian. Masya Allah. Nek ning jaba masjid kelingan amalan masjid. Dari iku sing dadekne barokah kehidupan ini. Lah sak niki niku cuma sadar jan walih 100%. Gitu masjid. Nek nang masjid iku kelingan dunyane, kelingan pekerjaane, kelingan anak bojone. Nek nang omah lali masjid. Nah, jaman sadat niki ketoke niku sikap biasa. Perkara lumrah kabeh wong ngoten niku ketoke niku. Tapi efeknya itu ndadekne kehidupan kita niki mboten kehidupan sing barokah, mboten kehidupan sing sae. Tapi tidak ada kehidupan sing ruwet, kehidupan yang menyusahkan, kehidupan yang tidak ada barokahnya. Ini kita mesti tinggal ya. Prabu kita lagi pengen duit kehidupan sing enak, kehidupan yang menyenangkan, pertanian kita lagi barokah, perdagangan kita lagi barokah, bojo kita barokah, anak kita barokah. Nah, kita lagi kudu niat, neru kehidupan pun, para sahabat. Neru kehidupan ini pun engkang sampun dipun arahne kalian kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuk dene yang dulunya kan kita perhatosaken iman kita perhatosaken Islam kita dengan cara makmurne masjid-masjid kita iki. Sesuk dene. Insyaallah. Insyaallah. Jaman sedene yang dulunya ne aja duwe pikiran kita niki makmur ning masjid, ngopeni masjid, ngelamat masjid. Niku hal yang sia-sia. Aja duwe pemikiran itu ngganggu pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi kita niki kudu duwe pemikiran nek kita niki gelem ngopeni masjid, gelem makmur ning masjid, monggo kehidupan kita niki bakal diberkahi dening Allah. Temun tak apa hadis niku dipun critakaken tiga golongan manusia kalau hidup akan diberi rizki dan dicukupi mati masuk surga.
tiga golongan manusia. Dalam jaminan Allah, jaminannya apa? Jaminannya menawi gesang dipun paringi rizki lan dicukupi, nek mati dilebone suwargo. Ini kan jaminannya kan sopiran ini. Dunyane dirampungne, akhirate dirampungne. Dunyane dirampungne kali Gusti Allah. Nek urip dhewe rizki lan dicukupi. Wong iki nyambut gawe iku hakikate tujuane napa? Golek rizki ta. Ah, golek opo? Golek rizki, golek nafkah. Ben opo? Ben cukup. Terus arepe ngoten, mati ya Bu. Suwargo. Mulane dongane mau nggih ati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masyaallah. Dongane alhamdulillah pun, tapi usahane rong padha. Ya wis dongane wis mantuk nih. Nah, ya toh. Tapi usahane sing derek pas. Usahane sing derek pas. Dan coba saya tanyakan sebenarnya usaha sing pas ini itu sendiri usaha sing pas nih bu, kita butuh bisa ngatur kapan waktu untuk kerja, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk masjid. Itu sendiri. Soalnya, saya ingin kira-kira waktu untuk kerja itu cukup pengen kapan apa jalan. Besok nanti sing kelindran dong. Terus gue udah ijen kapan tadi. Saya gak gelem kayak urusan pekerjaan, gak gelem kayak sing duwe toko nggih mboten sampe jam 5 wis aktif buka, jam 5 wis tutup wis niku wis paten wis istiqomah tenan. Ya serai iso diganggu buka. Sampe cetak azan lah ya urung tutup ya toko. Wis paten dadi. Kangge keluarga nggih mboten, kanggo anak bojo nggih mboten. Masyaallah, akhirnya berhubung didil mawon. Komplek mon. Nah saat ini cuma sedang ingat ni, kita es yang kurang patek kopen itu urusan masjid. Ya, si kurang patek kopen itu urusan masjid. Padahal kalau si ngurusi masjid itu oleh jaminan sahabat Gusti Allah, nek urip diwehi rezeki lan dicukupi mati mebu suwargo. Ini cuma sedang. Ini termasuk telung golongan manusia sih oleh jaminan Gusti Allah. Wong sing makmur di masjid. Nomor loro apa? Orang yang masuk rumah mengucapkan salam. Orang yang masuk rumah mengucapkan salam ini ada wong islami kok kenceng kok ora yo lali terus. Ya terima lan bocah islami iki ukur-ukur ngono mawon. Ala lali lan. Wong gak ayo tak kemi rawani tulun. Wes ora tentang siti ngono ya. Assalamualaikum. Padahal itu jaminannya kan jaminannya kalau yang terus gede ini wong sing mlebu rumah ucapne salam niku lho dijamin karo Gusti Allah nek urip dhewe rezeki lan dicukupi mati mlebu swarga. Sing nomor 3 orang yang keluar di jalan Allah. Oh. Lan golongan manungsa niki dalam jaminan Gusti Allah nek urip dhewe rezeki lan dicukupi mati mlebu swarga. Dunyane rampung akhirate rampung. Berarti jumlah sentera yang ganti perumnya ini nek kita ini gelem makmur di masjid hake kote ngoten ngerampung nih urusan-urusan dunia kita nek masjid di kelendran berarti kita ini ya di kelendran nih kali Gusti Allah urusan dunia itu wow mulanya kalau kita ini kekurit dikai sumpah sumpah serba cukup serba kurang niku ya orang usah nyalah nih dai, orang usah nyalahin nabi, orang usah nyalahin hadis, orang usah nyalahin janji nih Gusti Allah, nyalah mau awahe. Mau terus jalan ya? Aku ini jadi yowes, aku ini jadi yowes. Timbangan nih bu, nek wis sesuai bobote sekilo, mengke aku jomplang dewe. Nek urung balapun kurang setengah kon, orang-orangnya arep jomplang. Lha wis tak ndandani lho Pak. Wis tak wehi lho, wis tak tambahi lho. Dhe tambahi urung jumlahe urung padha. Lah mun nambahi urung ngene sak kilo. Dadi ini padha ra kilo.
menikuk kurang beras memang biji mawon kadang tak terlalu jumlah menek tambahin memang biji malih lu ada kelar nopo pelan-pelan dan janji nih Gusti Allah bakal teko nek persyaratan ini kita kedua kok urung teko berarti awal ini urung memenuhi persyaratan untuk datangnya janji Allah sesudih salam ya Alhamdulillah dan sedang kita ini latihan 4 bulan 40 hari ini itu kandung lo bukit ikanan dan belum jumpa Bandung ini lo bintang jumpa jadi 4 bulan 40 hari ini latihan ngompliti amal sehingga ini amal yang harus komplit timbangan bandul 1 kilo ini kemungkinan badai jumpa karena urung ini kemungkinan aja menyebut gaget mau rendang jumpa walaupun ini 4 bulan oh berarti ini yang rawok ini lepas bulan tak lene nomor itu dilongi setengah jam yang satu serong puluh dino kilo nih oh, ini jaren uang sing jos nih kok jaren yang betul 4 bulan yo tak lene yo satu serong lo jauh lah yo satu serong lo jaren ini Ahmad lo disini ngomong itu disini ada yang dikari kok teman sejoy lo ya alhamdulillah jenis-jenis kita nyarinya maka sampai akhir Januari ini setiap kawasan itu satu jamaah negeri Jawa satu jamaah ke luar negeri nek pun sakit IPB nek dereng Malaysia terus satu jamaah 4 bulan dua jamaah 4 hari saking setiap kawasan Bluro Timur kawasan Bluro Timur ini sampai akhir Januari maka targetnya satu jamaah negeri Jawa satu jamaah IPB, satu jamaah 4 bulan, dua jamaah 4 bulan. Itu sendiri. Insyaallah. Makom ini gengoten, makom ini kanggo ganjel di kuat nih. Iya setiap kala kok. Bluro Timur ini kala apa berani? Belum. Belum cepu pernah kala kok? Lagi. Cepu jeruk sambal. Oh kasih mana melo anu ya? Parah. Oh melo. Telu. Berarti telu niku disebuti setiap alato muridnya sak masjid ae murid 5 amal sampai tepat akhir Januari. Jamaah telu dino lipat menjadi 2. Muridnya masjid beberapa amal sejumlah jamaah 3 hari niku. Piye jamaah 3 hari ben iso muridnya masjid beberapa amal. Nah, setiap masjid nambah taklim rumah. Rasa oke-oke patang rumah ae. Sampai teko akhir Januari itu sendiri insya Allah ya lalu jenang pikirnya, jenang pikirnya iya ini bisa wujud sampai akhir Januari itu sendiri insya Allah ya dan itu jenis saya sangat namanya ngeten ini gini itu berminggu ngeten gue kan sasi biasa sasi biasa dan seteko takdir pak ya kuih terorang seteko kalau sasi pisahnya sih kok takdir nah sih berminggu mungkin gue pakai nanti nah itu dipikirnya tambahnya sehingga disundi masya Allah lembaga memikirkan umat ini berada di mana-mana coba ya lu kan penyanggoro berminggu yura kuat dari alasan nek disit dari dalamnya angel gue selesai ini dalamnya sepena bencinnya muda enak ada alasan dia menurut sasi pisahnya yura kebel mulanya di musyawarah yang termarkas wes nek orang kuat sasi nopo di orang kuat berminggu yang lorone sesasi pisang berminggu pengen yang lo diri nah sehingga pikir ini podo sehingga ada yang podo gitu sehingga mungkin baru kayak ini milih ke kopi ini terus ini selam ya jalan amiti mau papa, mau limo alapan yang makin lelo tunggu berminggu mumpuk mikir ini kawasan ini ini umat sampe nyakai kondisi zaman wis kaya ngene iki wis mundi ben ana ngono wis mundi insyaallah ya ini yang dipikirne akhir wujud sing mikirne iki melok oleh ganjarane unggul-unggul sampai teko ya mas biasanya kumpul perkara kuwi bar ale mau bar bayar oh kaget mah ini ngisap terus kaget mah terus nanti kumpul misal, oke okay. Nanti kumpul karo kalakoy se nego direbuk di wawu ke
arek ning wau terus dimusarane piye iso wujud sampe akhir zaman. Insyaallah ya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala barokah dan terus pengorbanan kita iki asbab kita kita berkah kita Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah.